Hits ini kerap menunjukkan kebersamaannya di depan kamera. Saat berduet di atas panggung pun, keduanya tampak intim menyanyikan lagu. Namun, tetap saja keduanya tidak gamblang mengakui adanya asmara dan selalu berkilah sebagai sahabat dekat. Padahal kemesraan mereka ternyata semakin intim ketika di belakang kamera. Seperti tampak dalam adegan di sebuah bandara berikut ini. Masih samperin dia, belok. Merah. Ya, rencana-rencana besar bisa jadi tidak perlu diobral sekedar untuk bahan gosip. Lantas, kabar rencana pernikahan Rosa dan Afgan yang segera digelar pada tahun 2018 mendatang ada benarnya? Seperti apa sinyal-sinyal kuat yang diberikan oleh Rosa dan Afgan akan kebenaran kabar tersebut? Saya pengen lebih nunjukin Afgan yang lebih dewasa. Mungkin sekarang juga udah, saya di fase dalam hidup saya yang udah lebih mature aja gitu dibanding saya dulu. Jadi saya secara persembahan, secara visual, secara musik, secara penampilan, packaging, semuanya saya pengen tampilin Afgan yang lebih mature, lebih dewasa. Hati aku seperti bagaikan apa ya? Dia kan suaranya emang bagus, terus udah gitu lucu gitu. Jadi aku yang ada ngakak-ngakak. Suara. Gak tau nih mbak, doain nih mbak. Biar cepet kawin nih.